Sobat Radar Jogja, kembali lagi di Radar Jogja Channel. Kali ini aku berada di Porta Hotel Ambarukmo. Tempatnya tuh nyaman banget guys, minimalis tapi terlihat elegan dan mewah. Oke, kalau di Porta ini kita punya 3 outlet untuk F&B. Jadi yang pertama kita punya Havene, itu adalah all day dining. Kemudian yang kedua ada Roadstead, itu untuk coffee shopnya. Dan yang ketiga ada What the Deck, itu untuk rooftop barnya. Jadi kalau menu-menu untuk makanan, kita lebih condong ke yang Havene, itu dari Western, kemudian Eastern, tradisional juga ada. Jadi ada beragam makanan yang bisa dinikmati di Havene dari range harga Rp35.000, mulai dari Rp35.000. Nah, kita di bulan ini punya salah satu menu andalan fusion food, yaitu adalah perpaduan antara pizza dengan oseng mercon dan dengan pecel gitu. Seperti biasa, di sini aku mau mereview tentang makanan yang ada di Resto Porta Hotel. Yang pertama ada pizza pecel. Wah, dari namanya aja udah unik banget ya. Jadi penasaran pengen cobain. Yuk langsung aja kita cobain. Rasanya tuh enak banget guys, bumbu kacangnya berasa. Jadi ini tuh bentuknya pizza tapi ada taburan sayuran, terus ada bumbu kacangnya. Rasanya tuh unik banget guys, gak kayak pizza pada umumnya. Lanjut menu kedua ada pizza oseng mercon. Udah kebayang kan gimana rasanya? Dilihat dari tampilannya aja udah keluar aura pedasnya. Langsung aja kita cobain. Wow, ternyata guys masih soft banget, tidak terlalu pedas. Untuk rasanya ini sama banget seperti pizza pada umumnya. Ada daging, lumuran keju juga. Menu terakhir ada nasi ayam tulang lunak. Terlihat biasa ya, seperti menu restoran di luar sana. Cuman ini bedanya tulangnya lunak guys. Nih, aku mau buktiin ya ke kalian. Ayamnya tuh lembut banget dipadukan dengan sambal matangnya, jadi tambah mantap. Lihat guys, beneran lunak ya tulangnya, bisa dimakan loh. Last but not least, aku mau cobain dessert. Pertama aku mau cobain lava cake-nya nih. Beneran bakal keluar gak ya lavanya? Hehe. Wah, bukan main guys, langsung keluar si lavanya dan lumer banget. Cake-nya juga lembut, gak terlalu manis, jadi gak bikin enak. Sobat Radar, itu tadi review makanan di Porta Hotel Ambarukmo. Semuanya tuh rekomend banget. Dan by the way, sekarang lagi puasa, Porta Hotel juga menyediakan menu paket bulan Ramadan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan by the way, jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Channel dan share ke teman-teman kamu serta komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!